Sebuah minimarket di Jalan Pasar Merah, Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di gudang penyimpanan stok dagangan. Sekitar 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api yang cepat membesar membakar seisi ruangan minimarket hingga tidak tersisa. Di dalam gudang penyimpanan barang tersebut terdapat barang-barang yang mudah terbakar, termasuk tabung gas LPG. Proses pemadaman sempat terhambat karena banyak warga yang berkerumun untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Diduga api pertama kali muncul dari ruang gudang penyimpanan stok dagangan. Gudang paling ujung. Awalnya gimana yang kakak lihat? Aku nggak lihat sih, kawan aku yang lihat. Terus? Ya, aku nggak tahu kalau pas dia nyiram-nyiram gitu, aku suruh aja lah disiram dia dulu kan. Sampai...